matamu. Damai gua. Kacau kan. Mundur. Mundur. Iya toh pak. Jangan lupa. Pak bro. Iya deh sini. Iya ya. Nah. Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Aksi premanisme diduga terjadi di Banjaragung Bareng Jombang, Jawa Timur pada Senin 28 Februari 2022. Seorang sopir truk diduga menjadi korban amukan seorang preman. Dikutip dari surya.co.id, dalam video nampak seorang pria tersebut memaki dan merampas kunci dari sopir truk. Aksi tersebut terekam dalam sebuah video berdurasi 14 detik yang diunggah oleh akun Instagram @terangmedia pada 1 Maret 2022. Kini pria berjaket merah, sang penghenti truk itu disebut sudah meminta maaf di atas kertas bermaterai. Hingga hari ini video tersebut telah ditonton ratusan pengguna Instagram. Pak. Oh iya, weh. Nah, jenengan semeret yang ngebongane lho, Pak. Nah, itu wonten kula. Saya iki posisi tengah dalan. Tiang saksi ini nggih kuatan dan kados wonten niku. Kados suwe gak ndak ombe. Kula iki mboten masalah, mboten ngantuk masalah duit mboten. Jadi nak upamine kuah enten salah kali rendangan kuah upamnya jadi rempet gitu. Nah nak ngedep ni pun dia buat macam tu. Ya wes tak siap no. Dan ni ku mas sama tu lo mandep benar-benar ngomong-ngomongan. Buatan langsung blok 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 blok. Kontak dijabut. Oh jajak. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.